di lapangan di, tidak ditemukan adanya kerusakan ataupun gangguan pada prasarana kereta api yang hendak dilalui untuk operasional kereta api. Namun memang terdapat sedikit kerusakan pada bangunan yang berada di wilayah stasiun Cianjur. PT Kereta Api Indonesia senantiasa mengupayakan agar perjalanan kereta api menjadi perjalanan yang aman dan nyaman untuk kita semua. Oleh karena itu, kami selalu mengupayakan bahwa Operasional perjalanan kereta api, khususnya prasarana yang hendak dilalui dalam kondisi aman jika terjadi adanya gempa di setiap wilayah yang dilalui oleh perjalanan kereta api. PT Kereta Api berharap agar semua warga masyarakat pengguna jasa kereta api bisa memahami apabila perjalanan kereta apinya mengalami sedikit keterlambatan, dikarenakan ada pemeriksaan untuk memastikan kondisi prasarana tersebut. PT Kereta Api mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pengguna jasa kereta api yang mengalami gangguan akibat adanya gempa tersebut.